ada jawaban. Nyai, menyerahlah dan cepat serahkan mahkota kecubung dewa itu pada kami. Aku tidak punya. Bohong. Pasti kamu menyimpan. Kalau begitu, aku akan menangkap kamu. Coba saja kalau berani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maafkan aku, Bim. Aku terpaksa berbuat seperti ini. Paman, bawa dia. Baik, Raden. Setiap bertemu dengan Siliwangi, aku kehabisan banyak tenaga. Kekuatanku belum sampai puncaknya. Aku harus segera menyerap nyawa untuk memulihkan kekuatanku kembali. Sampurasun. Untunglah sudah banyak yang menungguku di rumah. Sampurasun. Sampes. Syukurlah Kidargo sudah datang. Tolong obati ibu saya Kidargo. Dia sedang sakit. Sudah Kidargo, saya dulu. Saya yang lebih dulu. Tolonglah suami saya dulu, Kidargo. Dia sedang sakit dan sekarat. Tenang. Kalian semua pasti akan saya obat. Sekarang, masuklah. Aku curiga laki-laki bertopeng itu adalah Kidargo. Permisi, Kisana. Hei, Kang, jangan saya masuk. Tunggu di sini dulu. Maaf, Kisana. Saya mempunyai urusan penting dengan Kidargo. Biarkan saya masuk. Tidak bisa. Kamu harus tunggu di sini dulu. Lihat yang lain sudah menunggu rata di sini. Ya benar. Benar. Saya mempunyai urusan penting. Jadi tolong biarkan saya dahulu yang bertemu dengan Kidargo. Siliwangi, aku sudah menduga kau akan datang kemari. Tampaknya ada keributan di luar, Ki. Hentikan perbuatan. Jangan celakakan penduduk yang tidak berdosa. Apa maksud ucapanmu? Sekali lagi, hentikan perbuatan, Kidargo. Mereka tidak berdosa. Aku harus membuat sedikit permainan. Jangan sembarangan menuduh. Apa Kisanak mau membuat onar di sini? Apa kalian semua yang merasa kalian dicelakakan? Tidak. Kisanak dengar sendiri apa yang mereka bicarakan. Jadi sebaiknya Kisanak pergi dari sini. Tolong jangan ganggu saya lagi. Thank you.
Di sana. Apaan kamu ke sana? Pergi dari sini. Pergi. Pergi ke sana, pergi. Pergi dari sini. Pergi ke sana, pergi. Benar-benar licik. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik aku pergi dari sini. Pergi! 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 Rasakan Siliwangi. Para warga tidak mempercayai. Mereka lebih mempercayai. Kidargo tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Kisanak. Gadis, masya Allah, kamu teh dulu adalah gadis yang baik. Tapi kenapa sekarang jadi begini, Dandang Gelis? Diam, Paman. Tidak ingin bicara denganmu. Dandang Gelis, Paman teh boleh bertanya? Kunaon, kamu membunuh ibu kamu sendiri, kunaon? Kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kamu coba bercerita sama Paman. Kenapa? Aku tidak membunuh ibuku sendiri. Aku sangat mencintainya. Aku tidak mungkin membunuhnya. Lalu saha nu membunuh? Saha? Laki-laki keji itu yang selalu dianggap pahlawan oleh para penduduk. Siapa? Kidargo. Masya Allah, Kidargo. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia membunuh ibuku. Lalu menyerap nyawa ibuku sampai mati. Nyawam. Kalau tidak, malam ini aku akan mati. Sakitnya sangat parah. Tidak. Ibuku tidak sakit. Kau berbohong. Kau telah membunuhnya. Kenapa Kidargo membunuhnya? Apa yang dia inginkan dari Nyai Jampiraga? Mahkota Kecubung Dewa. Bunga itu bisa menambah umur. Pan bunga itu sedang kita cari. Tapi aku tidak tahu di mana ibuku menyimpannya. Ibuku merahasiakan tempat itu sampai dia meninggal. Dan tidak ada yang percaya kepadaku. Semua orang sudah dibutakan matanya oleh Kidargo. Seakan-akan dia pahlawan yang tidak berdosa. Kisanak, dia menuduhku membunuh ibunya. Padahal dia sendiri yang membuka racun pada ibunya. Aku menemukan racun tersebut di lambung ibunya. Bohong! Bohong! Aku tidak membunuh ibuku. Dia yang bohong, Kisanak. Dia yang menjebakku. Dia menyuruhku memeriksa kesehatan ibunya. Padahal,
dia sendiri yang berniat untuk memfitnahku. Oh, begitu.